Di bawah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban ini sedang tidur di pos, kemudian yang melakukan dalam kondisi mabuk. Dan kalau persaingan itu persaingan bukan parkir atau bagaimana? Terkait persaingan ini adalah persaingan pengamanan dari salah satu kafe yang berada di dekat tempat tersebut. Pak, ada korban meninggal dalam aksi ini, Pak, ya? Ada. Berapa orang, Pak? Satu. Dari jadi dia luka parah, kemudian malam harinya meninggal dunia. Langsung sempat dibawa ke rumah sakit dulu berarti, Pak, ya? Sebelum dirawat di rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Baik. Pemukulan. Jadi dipukul. Korban dalam kondisi mengantuk sehingga menjadi lukanya menjadi parah. Pak, tersangka dari satu kelompok apa ada dari keduanya, Pak? Satu kelompok. Satu kelompok aja. Pak, kan ada 30 orang ya, Pak, ya, informasinya. Baru dua atau ada berapa lagi? Jadi di lokasi bukan 30 orang. Di lokasi yang ada pemukulan adalah 2 orang. Di tempat yang lain jaraknya 1 kilo. Baik, bisa kita lanjut. Itu kejadiannya pada tanggal 21 Januari kemarin. Kejadiannya subuh jam 4 pagi di parkiran ruko di Bekasi Barat di Jakarta Sampurna, di mana kejadian ini terjadi di depan pos salah satu ormas, sehingga mengakibatkan 2 orang luka parah, kemudian berujung meninggal dunia karena luka yang dialami ini. Dengan tersangka ada 2 orang, TR dan AM, ini berhasil diamankan oleh tugas dari reserse. Dimana barang buktinya adalah satu buah dari rekaman CCTV, kemudian ini adalah baju daripada korban dengan barang bukti oleh petugas. Kemudian motif yang melatar belakangi kejadian ini adalah adanya persaingan dalam pengamanan sehingga terjadinya ribut di lapangan. Kemudian yang kedua ini adalah kasus tawuran. Jangan lupa subscribe ya!